kayak tolongan. Capek banget deh. Kita tuh udah herping ke hutan cari ular nggak ada, ke sungai cari ikan udah banyak yang nyetrum ya sob. Cari belut udah daripada diobat teman-teman, jadi sawahnya itu udah pada diobat jadi nggak ada belut. Jadi kita tuh susah cari bahan teman-teman, cari bahan buat dimakan, cari bahan buat konten juga. Makanya kita memutuskan masuk ke pemukiman. Siapa tahu kalau di pemukiman ya Pak Ustadz ya. Kasup ya yang saya. Masih gak yang kurang ya minyak? Mana-mana? Ini bener yang kurang nih. Lain. Lain aja. Aku ya, itu sup lumayan. Tak di ala cegarnya. Ini panaya iya anda. Ya. Tuar. Anggur ah. Itu jaman guys. Lauk kalau Pak. Dan bagana euy. Lauk nama loba. Teman-teman asli sekarang teh sungai pada surut, pasti cek kosong nggak ada ikan teman-teman. Mau nangkap belut di sawahnya juga nggak ada belut. Jadi susah cari makanan cari bahan teh. Oh, di kita ya oh, belut teh ini sup di kemanya sup. Tiga nilainya. Ngarang ini masih balik sup. Daun pisang udah dari mulai nanti hileud, dari mulai hileud, mulai batang, jantung, jantung nepi ka handap udah euy. Ieu pepaya geus. Nya. Geus. Kamari kangkung geus, lauk geus tingali. Rosin geus nya. Rosin geus. Rosin geus nya teh yang cantik. Ayam geus. Goreng iya gitu sob. Triplek. Asbes. Jika keripik saya tinggal coba sob kita. Palte. Ya, si keripiknya. Keripik sambal nih. Iya ta. Goreng itu bekas malam mau dikeringnya. Nah teman-teman, jadi si asbes ini mirip dengan keripik sampe, keripik singkong. Tapi kalau misalkan kita eksperimen, kira-kira bisa maunya? Mau? Ya? Ini situ, saya itu. Gimana tuh? Untuk cerita tuh. Mau nyapa yang resepnya? Seperti itu? Monyet. Monyet. Ini gila mau itu deh. Eh. Ayo.
Eh, monyet. Mari patut. Dari patut. Ya. Eh, gesek. Yas. Yas. Ya, si Mang itu masih kena jualan deh. Sa. Di puskesmas nih. Buka dah. Bekas ucing sup, mana kita? Masak iwe kita sup? Nah, itu ya. Cucuk, kami cucuk pindang, tinggal. Mana gitu? Cucuk. Oke, teman-teman. Kita dapat bahan bekas kucing, makanan sisa kucing. Kita coba makan sup ya. Ayo. Kayaknya ini menarik, teman-teman. Ini sisa kucing. Yuk, lanjut yuk, orang masak yuk. Oke, teman-teman. Kita lanjut masak. Nih lihat teman-teman, kita dapat bahan. Ini bekas dibuang. Ini bekas apa namanya? Cucuk arwana ya, Sob. Soalnya tadi juga lihat ayam lagi makan kepalanya, Sob. Ini bagian cucuknya, tapi ini bekas kucing, tapi enggak apa-apa, teman-teman. Jadi semua hewan itu sahabat saya. Jadi enggak jijik, enggak boleh. Kita taruh dulu di sini. Lalu kita bikin dulu kompor dadakan dulu. Jadi solusi survival itu seperti ini sup ya. Ketika nggak dapat makanan apa juga, kalau misalkan kita lihat itu bisa dimakan. Oke, lanjut. Pertama-tama kita cari dulu batu, teman-teman. Jalur sini. Oke, teman-teman. Kita siapkan dulu kayu bakarnya, tas dulu. Oke, teman-teman, cukup. Tinggal lanjut kita nyalakan apinya. Terus di sini banyak sampah-sampah plastik. Kita bakar biar mengurangi sampah plastik. Oke, teman-teman, apinya menyala. Tinggal kita takukin kata legendnya seperti ini.
nyiapin minyaknya. Bilang stop dong. Stop dong. Ya teman-teman. Lalu tinggal kita racik bumbunya. Di sini ada cabai. Tipis. Jangan lupa kita iris tipis bawang daun, buat topping. Lanjut kita goreng cucuknya atau durian. Lihat teman-teman, kita goreng. Biar dulu masuk ke situ. Hah? Ayam. Itu. Cep tinggal lagi kan. Ya teman-teman. Ya, lanjut kita goreng bawang daun sama cabai rawitnya. Tujuannya goreng bawang daun itu buat aroma sup, buat aroma dan pedasnya itu bakal nempel nyerap ke tulang-tulang atau cucuk-cucuk ikan ini teman-teman. Oke, lanjut kita angkat. Oke teman-teman, tuh keping bawang sama cabai. Jangan lupa kasih mecin sup biar apa? Biar balat. Kasih mecin biar balat. Sup, lanjut kasih bawang putih bubuk. Kasih penyedap sup. Beres sup. Oke teman-teman, tuh lihat teman-teman, olahan cucuk atau duri ikannya udah matang teman-teman. Ini solusi survival. Aduh sup, tinggal di kotor di kotor di solusi survival ketika kita main di kampung nggak ada makanan, nemunya bekas kucing, ini juga jadi solusi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut makannya sup. Ada keju. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan seperti biasa kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor, hasilnya seperti ini. Mantapnya, kita coba makan. Bismillah. Hop. Makanan mewah ya sup, bintang 7 nya.
Cuk. Makanan mewah. Ini mau agak kasup ya. Yuzo. Cabai dan bawangnya. Nah teman-teman maklum ya kalau di sini berisik banget suara-suara knalpot bising. Soalnya di sini teh dekat ke gunung, jadi banyak motor-motor gunung ya, Sup. Yang buat non ngangkut kayu lin. Gemuk pupuk. Gemuk pupuk. Oke lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah enak banget sampai ludes. Jadi duri ikan itu enak banget ketika digoreng sampai garing, itu enak banget teman-teman. Bahkan ada di restoran Bintang 7 menu kayak gini, Sup. Aya ratusan juta, Sup. Iya. Kurang mah asal ulah gengsi da lain maoknya. Kari mulungan bae diomongan ge. Cokot goreng we da lain menang maok ieu. Kalau misalkan kita ke luar negeri mah menu kayak gini teh mahal, ratusan juta mah sanggup baru urang mah. Oke teman-teman, alhamdulillah enak banget dan lezat banget teman-teman. Yaudah teman-teman,
Semoga konten ini bermanfaat. Jadi survive itu nggak harus di hutan, nggak harus di sawah, di kampung juga kita bisa survive teman-teman. Asal jangan maling ya sob ya. Betul. Baik pulang pulung mah. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai sini. Besok dilanjut lagi, oke? Dadah.